Bus yang membawa rombongan wisatawan kecelakaan di Yogyakarta. 8 orang terluka. Kami rangkum dalam kilas peristiwa. Sebuah bus yang membawa rombongan wisatawan yang baru pulang dari pantai Baron Gunung Kidul mengalami kecelakaan tunggal saat melintas di turunan Siluk kawasan Imogiri Panggang, Yogyakarta karena rem bus tiba-tiba blong. Akibatnya bus yang membawa 35 penumpang seketika terguling. 8 orang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Tanpa bantuan alat berat, Minggu siang warga bahu-membahu mengangkat badan minibus yang terjatuh ke jurang perbukitan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Minibus ringsek terperosok masuk jurang pada Sabtu malam. Ketiga penumpang yang menjadi korban luka masih dirawat di rumah sakit. Diterjang hujan deras, sebuah jalan antar desa di Magetan, Jawa Timur ambles. Material longsoran dari jalan yang ambles setinggi 15 meter menutup akses jalan setempat. Petugas gabungan bersama warga berusaha membersihkan material longsor agar bisa dilalui kendaraan. Warga diimbau waspada terhadap longsor susulan karena intensitas hujan masih tinggi.